Tahapan pengajuan permohonan rekomendasi di Puskesmas pada aplikasi Siap. Pada menu profil, pilih pekerjaan. Klik tambahkan pekerjaan, pilih ajukan rekomendasi. Lengkapi data pekerjaan sesuai kolom yang tersedia. Lengkapi surat izin fasilitas sebagai bukti bahwa fasilitas tempat sejawat bekerja adalah legal. Lengkapi data fasilitas sesuai kolom yang tersedia. Tambahkan jadwal operasional fasilitas. Klik tambah pola, tentukan jam buka dan jam tutup fasilitas dan tentukan hari operasional fasilitas. Tambahkan jadwal praktek sejawat. Klik tambah pola, tentukan jam mulai dan jam berakhir praktik sejawat. Lengkapi persyaratan dokumen. Klik ikon pensil untuk mengunggah dokumen. Periksa kembali permohonan rekomendasi sejawat sebelum mengajukan permohonan kepada pengurus cabang. Klik ajukan untuk mengajukan permohonan rekomendasi. Permohonan telah berhasil dikonfirmasi oleh pengurus cabang. Pengajuan rekomendasi perlu dilakukan pembekalan. Sejawat dapat melihat jadwal pembekalan yang telah ditentukan oleh pengurus. Pengurus telah melakukan konfirmasi pembekalan dan menerbitkan tagihan pada permohonan rekomendasi.
Lakukan pembayaran sesuai tagihan melalui nomor rekening yang tertera. Inputkan kode transaksi pada saat melakukan pembayaran pada kolom nomor referensi atau berita untuk mempermudah proses verifikasi pembayaran oleh pengurus. Pembayaran telah berhasil dikonfirmasi pengurus cabang. Berikan ulasan kepuasan penggunaan aplikasi Siap. Ulasan sejawat dapat membantu kami dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan. Sejawat dapat mendatangi pengurus cabang setempat untuk menukarkan kuitansi pembayaran dengan surat rekomendasi yang telah diterbitkan. Demikian tahapan pengajuan permohonan rekomendasi di Puskesmas pada aplikasi Siap. Semoga dapat membantu rekan sejawat yang akan mengajukan permohonan rekomendasi. Terima kasih.